nggak upload video, terus tiba-tiba datang, kok datang upload ya kan? Iya. Jadi di video kali ini sesuai judulnya, aku bakal buat body care routine update. Yeay! Nggak, cantangannya nggak usah gitu, bisa nggak? Nah, kalau kalian ingat tahun lalu banget nih, padahal baru. Ini video enggak deh, aku udah upload ya tahun ini, yaudah itu nih. Jadi waktu itu aku sempet bikin video body care haul. Nah itu kan aku bilang disitu beberapa produk yang aku pakai. Nah sekarang nih aku mau bikin update-nya nih, karena kan tahun baru, hidup baru, hari baru, sesuatu yang baru, pacar enggak. Nah sebenarnya aku itu untuk body care nggak ribet-ribet banget. Aku biasanya pakai yang lokal, nggak ribet-ribet kayak yang harus mehong, harus apa, enggak ribet banget deh. Gue intinya yang simple, yang emang ada aja buat badan. Banyak banget yang banyak banget di Instagram dari dulu yang nanya, Chan, body care rutinnya apa, kenapa kulitnya bisa kayak gini segala macam. Ya sebenarnya jujur aja aku tidak terlalu memperhatikan pada saat itu. Tapi nggak tahu kenapa nih tahun ini kok gue ngerasa okay, gue harus benar-benar ngerawat diri, gue harus benar-benar menjaga kulit, ya kan? Jadi kayak ya udah, ini ada produk-produk baru yang emang aku pakai, emang aku sengaja beli untuk ngerawat gitu. Soalnya kayak kapan lagi? Kayak baru sadarnya sekarang gitu. Nah, dengan ada video ini aku ingin menyadarkan kalian untuk benar-benar ayo kita sama-sama menjaga kulit badan kita, karena kadang kita terlalu fokus sama muka kan, tapi badannya lupa. Nah, itu jangan sampai deh. Oke, kalau gitu daripada kebanyakan basa-basi, langsung kita mulai aja. Produk pertama yang pastinya harus ada untuk body care itu adalah sabun mandi, shower gel gitu kan. Nah, sabun mandi yang biasa aku pakai itu adalah dari Scarlett Brightening Shower Scrub. Aku suka banget sama yang varian pomegranate ini. Nih, kalian harus lihat. Matching banget sama kuku gue, Shay. Lucu banget. Nah, ini aku pakai yang pomegranate. Ini wanginya seenak itu dan dia itu udah ada scrubnya nih, guys. Aku suka banget sama varian si pomegranate ini. Gak tahu kenapa wanginya enak banget. Kayak bawahnya tuh segar. Kalau kalian habis mandi tuh ya ketahuan lo habis mandi, karena ini tuh wanginya bener-bener nggak ngerti. Nah, pas aku beli ini, aku itu belinya paketan nih. Jadi dia ada 3 varian. Nah, ini ada yang pomegranate yang aku udah pakai sendiri nih, wanginya enak banget. Dan ini aku beli di paketan itu ada yang varian mango dan cucumber. Ini bener-bener aku belum pernah coba, tapi aku bakal penasaran banget. Mari kita buka, dan kalian harus tahu produk kayak Scarlett, lihat disegel pas dikirim itu dia pakai bubble wrap, tapi ini udah aku buka-bukain karena ya karena aku mau pakai gitu kan. Tapi ini karena yang pomegranate-nya belum habis, jadi ini belum aku buka. Dan ini benar-benar disegel dari atas sampai bawah, jadi bakal aman banget nih bakal aku buka. Nah, produknya Scarlett ini semuanya itu udah terdaftar BPOM, jadi aman banget buat kulit. Dan aku tuh salah satu tipe orang yang kulitnya sensitif, dan pas aku pakai si Scarlett ini aku nggak ngerasa gatel-gatel, nggak ngerasa iritasi segala macam, aman banget deh pokoknya. Nah, ini udah aku buka, ini yang mango. Wow, enak banget boy, sumpah wanginya nggak bohong. Ini seenak itu. Ini aku baru pertama kali nyium yang mango dan bodo amat, yang ini belum habis, gue mau pakai yang ini, enak banget. Nah, produk ini itu udah mengandung glutathione or everything kalian nyebutnya apa, dan ini itu udah mengandung vitamin E. Jadi ini benar-benar membantu melembabkan, menutrisi kulit, dan pasti benar-benar bakal ngebuat kulit kalian lebih cerah dan lembab. Tahap selanjutnya, biasanya aku itu scrubbing setelah mandi atau sebelum mandi juga bisa. Ya terserah kalian lah. Aku itu biasanya scrubbing badan itu seminggu sekali atau dua minggu sekali untuk meregenerasi kulit. Jadi itu untuk mengangkat sel kulit mati, terus juga untuk mengencangkan kulit dan melancarkan peredaran darah. Karena kan kalau kita scrubbing itu kan kita kayak mijit-mijit gitu kan. Nah, produk yang aku lagi sering pakai itu adalah Scarlett Body Scrub yang Romansa. Ini wanginya enak banget, aku nggak bohong banget, dan ini scrubnya tuh halus. Nih, ini aku udah biasa pakai. Ini udah aku buka juga, dan kalian harus tahu ini packagingnya aman. Dia benar-benar tersegel, bersih. Jadi tenang aja, dan ini udah terdaftar BPOM, jadi kalian nggak usah takut kayak aduh takut nih ntar bahannya dari apa segala macam. Ini aman banget guys, percaya sama aku, dan aku sendiri udah pakai nih. Ini aku udah pakai tuh,
aku bener-bener secinta itu sama produk Scarlett yang body scrub romansa ini, karena dia bener-bener ngebuat kulit aku tuh jadi halus. Aku itu biasanya scrubbing itu seminggu sekali, atau kalau lagi mager ya 2 minggu sekali. Itu bener-bener dibutuhkan banget, karena kadang tuh aku nih pernah banget ya, dulu tuh pas lagi gak ngerawat-ngerawat kulit, kalau aku giniin aja kulit aku itu kayak bergaris. Tapi sekarang tuh udah enggak, karena ini udah lembut banget, karena aku juga udah lebih ngerawat sih. Dan aku pengen ngasih tau ke kalian, ngerawat kulit badan tuh benar-benar penting. Jangan sampai nanti kalian nyesel, karena aku pernah ada detik nyesel yang benar-benar sekering itu kulit badanku. Terus pasti kalian juga pernah kan ngerasain kayak ada jerawat-jerawat di punggung. Nah, itu jangan, benar-benar harus di dicegah. Jadi kalian harus benar-benar jaga kulit kalian. Dan dengan adanya body scrub ini ngebantu nge-nutrisi, menjaga elastisitas kulit kita, mengangkat sel kulit mati, lagi-lagi gue sebutkan tuh. Tapi emang bener-bener butuh banget kulit kalian untuk di scrub. Step selanjutnya yang bener-bener paling penting setelah sabun mandi dan juga scrub, yaitu adalah body lotion. Dulu aku itu mager banget buat pakai body lotion, yang tadi aku udah bilang kan kulit aku kering banget tuh, sampai gue garuk ini aja tuh kayak ada garis putih, kalian tahu kan. Tapi sekarang udah gak lagi, karena aku sudah menjaganya dengan baik. Aku udah pakai lotion setiap pagi dan malam setelah mandi. Dan produk yang lagi aku suka pakai ini adalah Scarlett Fragrance Brightening Body Lotion yang romansa. Ini wanginya sama kayak yang scrubnya tadi, itu enak banget wanginya, aku gak bohong beneran. Sumpah, ini seenak itu. Bentar ya, aku buka jam biar aku juga liatin ke kalian aku pakai. Nah, packaging dari si body lotion Scarlett ini tuh udah kayak ada kuncinya gitu. Jadi kalian gak usah takut tiba-tiba keluar atau gimana. Setelah kalian pakai tuh tinggal diginiin aja, dia udah kekunci sendiri. Ini buka, ini kekunci kan. Jadi dia gak akan bisa tuh ditekan sekeras apapun, dia gak akan mengeluarkan produk. Nah, ini aku bakal coba pakein ya kalian. Ini benar-benar bantu aku buat mencerahkan kulit. Dan aku suka banget pakai body lotion ini banyak, karena ini teksturnya gak lengket sama sekali. Dan ini tuh pas pertama kali diaplikasiin, dia dingin, seger-seger gitu. Aku tuh gak tau kenapa suka pakai lotion yang rada banyak kan. Terus aku pijet-pijet sampai dia benar-benar ngeresep ke kulit. Aneh ya gue ya, tapi ya gitu, aku ngerasa kulitku tuh jadi lebih halus, lebih cerah, lebih lembab, lebih bersih. Dan aku tuh suka banget kalau pakai body lotion pas badanku masih basah setelah mandi. Ya, kalian lihat sendiri nih perbedaannya, yang udah dipakein sama yang belum. Ini lebih cerah banget. Jadi ini benar-benar cocok nih buat kalian yang mau mencerahkan kulit, melembabkan, terus juga menutrisi kulit. Karena produknya Scarlett ini tuh udah mengandung, tadi yang aku bilang, glutathione or everything itu, dan vitamin E yang benar-benar membantu brightening dan juga moisturizing. Dan kalau misalkan nih kalian tuh rutinin aja gitu pakai lotion tiap hari pagi malam, aku yakin banget kulit kalian tuh bakal cerah. Nah, by the way, di sini aku juga sempat beli ini, beli varian lain. Aku beli yang Fantasia. Ini belum aku buka sih. Jadi ini bakal aku buka. Aku kan dari kemarin tuh makainya yang itu mulu, yang romansa mulu. Kita cobain wanginya yang si Fantasia. Ih, enak banget, sumpah. Yang ini enak juga, gak bohong. Nah, ini setelah aku pakai body lotionnya benar-benar melembabkan banget, dan paling aku suka banget wanginya, aku gak bohong. Antara ini sama ini, kalau misalkan cantik lebih favorit yang mana? Bingung, dua-duanya enak. Nah, buat kalian yang nanya, Chan belinya di mana? Harganya berapa? Kalian langsung cek aja di Instagramnya @scarlett_whitening. Aku belinya di situ. Aku waktu itu belinya paketan, jadi harganya lebih murah. Pokoknya untuk info lebih lanjut, kalian langsung cek aja di Instagramnya @scarlett_whitening. Atau nanti aku bakal taruh di description box untuk harga dan juga info produknya lebih lengkap. Jadi kalian cek aja langsung di bawah ya. Oke, jadi segini dulu aja video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kulit kalian, dirawat, disayangi, ya kan? Kapan lagi, hidup cuma sekali. Oh my god. Oke, I think that's all for today's video. See you on my next videos. Bye-bye. Sampai bertemu lagi.